resep siangku Citang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Miss Sally. Kali ini aku akan masak sup ayam. Kalau di Indonesia ya namanya, kalau di sini tuh namanya Citang, siangku Citang, karena aku pakai jamur kering dan ayam, jadi namanya itu siangku Citang. Masaknya sih mudah, simple, bumbunya juga simple banget. Dan yuk kita lihat bumbunya apa saja. Nah, ini aku ada jamur, ini jamur basah, jamur kaleng ya. Jamur kaleng, aku udah cuci bersih. Dan ini ada jamur kering. Jamur kering aku udah rendam selama kurang lebih 1 jam. Dan ini airnya, air jamur kering ini jangan dibuang. Ini nanti bisa dituang di apa, dalam supnya, biar enak, gurih gitu ya, seger. Banyak banget ini vitaminnya. Dan ini ada ayam. Kalian bisa gunakan ayam aja, apa saja ya. Tadi ini aku udah direbus biar bersih, biar kumannya hilang. Rebus sebentar aja, cuma 10 menitan. Dan ini aku pakai jahe, terus bawang putih itu digeprek aja, nggak usah dicincang, cuma digeprek aja, nanti udah ditaruh aja gitu. Terus ada garam, terus ada penyedap rasa, udah itu aja bumbunya. Yuk kita masak dulu. Oh, nanti jangan lupa jamurnya ini kan besar, jadi nanti aku potong setengah aja, separuh, biar nggak terlalu besar. Yuk kita masak dulu. Terus airnya, kemudian taruh dulu jahe sama bawang putih biar ada aroma jahenya. Kita tunggu selama 5 menit ya. Terus ayamnya, dulu baru kita masukin. Terus aku masukin ini air rendaman jamur tadi biar seger. Aku udah saring tadi, kuahnya jadi banyak karena orang sini itu suka dengan kuah. Garamnya 1 sendok aja karena orang Taiwan juga nggak suka kalau terlalu asin. Perasa 1 sendok aja. Aduk. Tutup sebentar ya, tunggu mendidih dulu. Udah hampir matang ya. Tapi enggak lah, aku biasanya masaknya tuh kurang lebih 1 jam, jadi biar empuk ayamnya. Masukin jamur kaleng. Aku juga tadi udah potong menjadi 2, kecil-kecil jadinya, nggak terlalu besar. Dimakan. Udah siap disajikan. Selamat mencoba ya, ibu-ibu. Ini dia sup jamurnya, bisa disajikan panas-panas, seger. Siangku Citang, sup ayam jamur.
simple ala orang Taiwan.